Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Haji Soping APMM. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPN 3 Bagon, Bapak Dr. Andes Trimawan. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara peresmian Gapura SMPN 3 Bagon. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Susunan acara peresmian Gapura SMPN 3 Bagon pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala SMPN 3 Bagon. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Dr. H. Sopingi, APMM. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian dan pengguntingan pita secara simbolis. Dilanjutkan dengan pemanenan tanaman hidroponik. Memasuki acara yang pertama, marilah acara ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMPN 3 Bagon kepada Bapak Trimawan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang kami hormati, semangat pagi SMP 3 Bogor. Kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, ringkas saja kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan bahwa peresmian Gapura ini berawal dari unek-unek kami, karena kebetulan ada monet kesini Bapak, dari dinas ada monet bangunan dari Sarpras. Satpam kami, sekuritir kami itu membukakan pagar, itu pagar dibuka serai, pagar botol ini melok bergerak. Itu Pak Eko ceritanya. Akhirnya kami sampai kepada pengurus komite Bapak, pengurus komite, terus kemudian pengurus komite mengiyakan dan mengamini untuk memugar Gapura ini, yang Gapura lama itu sudah berdiri lebih kurang 20 tahun. Sehingga demi kenyamanan dan keamanan kami buka. Ini waktunya kurang lebih 2 bulan, alhamdulillah sudah selesai 95% Bapak, belum 100%. Mengapa saya katakan baru 95%? Karena kita masih punya tanggungan. Jadi ini sumbangan murni dari orang tua, sumbangan murni dari orang tua, tapi bukan kami matok sekian, tapi itu sumbangan murni. Ada yang menyumbang berapa anak kemarin? Berapa sumbangannya? 300 ribu, ada yang 200, ada yang bahkan sama sekali tidak membayar. Saya iya. Selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Sopingi APMF. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wasallam jazakumullahu khairan wa khairina ma baqi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMPN 3 Kagor, Bapak Rimawan. Ini hadir juga dari SMPN 2 Ngetos, Pak Eko Hadi Purnomo. Dari SMPN 2 Sawahan, Pak Nur Salim. Juga Bu Widari dari Sata Peceret, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini bersama-sama dapat kita ikuti acara peresmian Gapura SMPN 3 Bagor dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak dan anak-anakku sekalian, terus saya tadi masuk ke sini itu ayam gitu pikiran. Yang pertama tadi saya turun di luar lihat gapurannya, wah gapurannya megah luar biasa. Coba tanya gapura kita. Perpaduan catnya bagus, perpaduan catnya bagus. Saya lihat pelaksanaannya juga bagus, apa namanya, rapi. Begitu masuk ada hadro selamatan dari SMPN 3 Bagor semua ya? Iya. Alhamdulillah ada selamatan. Ibu bapak dan yang cermati, hari ini bersama-sama kita resmikan gapura yang bagus. Ambil foto ya. Saya berharap anak-anak sekalian ambil foto, dengan adanya gapura seperti ini, semangat untuk ke sekolahnya tinggi, semangat untuk belajarnya tinggi. Anak-anak itu, kalau saya dulu itu mulai itu malas pulang itu. Jadi hari-hari itu banyak dilaksanakan di sekolahan. Kalau tidak ada sumbangan dari wali murid, ya majunya kesuwen. Akhirnya sekalian dan anak-anakku, akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 Gapura SMPN Negeri SMPN 3 Bagor secara resmi kita resmikan. Semoga Allah SWT selalu meridai langkah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya adalah pengguntingan pita. Penanda tangan prasasti dilanjutkan dengan pengguntingan pita. Monggo, kami persilakan. Ayo, cap. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum, ya Habib salam alaikum, alaikum. Thank you.
mana nih seperti itu? Iya, di FSU. Begitu. Tadi mana? Oh, Vatikan. Itu ya. Alhamdulillah lancar. Cuma tadi sana itu ada yang bangun itu, Dok. Iya. Jadi harus muter dulu. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Sebenarnya kan coba untuk modern. Fokus, sedikit. Modernnya bagus, kekinian. Jadi modern begitu. Saya berharap dengan begitu anak-anak semangat untuk masuk sekolah. Semangat untuk belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya Elertia Laurita, asisten cantik Bapak Anang, mengucapkan see you next. Sampai jumpa.